bisa lakukan sehingga kondisi operasi atau kondisi pasien ini tidak menjadi lebih buruk, atau kita setidaknya kita menjaga tetap pasien itu dalam kondisi yang baik. Ya. Sebagai pendahuluan, mungkin kita tahu bahwa pemeriksaan preoperatif pada pasien dengan gangguan hepatan ginjal sangat penting. Ini karena berhubungan dengan risiko mortalitas pasca operasi. Banyak pasien dengan gangguan hepar dan ginjal harus menjalani operasi, di mana kita memerlukan manajemen komplikasi intraoperasi yang berhubungan dengan pemilihan obat-obat anestesi yang memiliki efek ke hepar dan ginjal. Dan pada siang hari ini kita membahas lebih banyak kepada agen-agen inhalasi apa yang bisa kita gunakan pada pasien dengan gangguan hepar dan ginjal. Ya. Berbagai macam anestesi inhalasi untuk digunakan pada manusia telah disintesis selama dekade terakhir. Jadi hanya sebagian kecil mencapai persetujuan klinis. Ya, kita tahu bahwa obat-obat volatil banyak kita gunakan. Pada masa lalu ada metoksifuran, kloroform, dietil eter, dan siklopropan. Sedangkan pada yang era modern ini adalah kita menggunakan sevofluran, desfluran, isofluran, dan halotan. Ya, kita pada siang hari ini mencoba untuk mengulas masalah sevofluran dan isofluran pada penggunaannya pada pasien dengan gangguan hepar dan gangguan ginjal. Ya, peran penting hepar di sini adalah digunakan untuk metabolisme nutrisi dan obat-obatan, kemudian sintesa protein, ekskresi dan detoksifikasi toksin, endokrin maupun eksokrin, kemudian filter darah melalui vena porta. 10% pasien dengan gangguan hepar menjalani operasi pada 2 tahun terakhir hidupnya. Dan fungsi hepar yang terganggu akan menyebabkan perubahan farmakokinetik obat-obat anestesi yang kita gunakan, baik itu obat-obat inhalasi, obat-obat intravena, maupun zat-zat lain atau obat-obatan lain yang kita gunakan selama tindakan anestesi. Dan parameter untuk menilai tingkat keparahan gangguan hepar, kita bisa menggunakan Child Thurgood Pugh Score atau CTP, atau juga model for end stage liver disease atau MELD. MELD sendiri ini ada juga MELD dan MELD NA. Nanti perbedaannya di mana kita bisa lihat pada penjelasan berikut. Ya, gangguan hepar berdasarkan tes fungsi hepar bisa terjadi prehepatik, intrahepatik, atau poshepatik. Disfungsi hati yang berhubungan dengan bilirubin pada prehepatik adalah peningkatan bilirubin yang tidak terkonjugasi, sedangkan pada intrahepatik peningkatan bilirubin terkonjugasi. Juga poshepatik juga demikian. Kemudian enzim aminotransferase pada gangguan prehepatik ini bisa normal. Tetapi pada intrahepatik dan poshepatik bisa terjadi peningkatan. Ya. Untuk alkaline fosfatase pada prehepatik itu normal, intrahepatik juga normal atau sedikit meningkat, sedangkan pada poshepatik terdapat peningkatan. Penyebabnya macam-macam, pada prehepatik misalnya adalah hemolisis, kemudian resorpsi hematom, dan bilirubin berlebih akibat transfusi darah yang kita berikan. Sedangkan pada intrahepatik, penyebabnya bisa infeksi virus, obat-obatan, alkohol, bisa sepsis, hipoksemia, atau sirosis. Dan pada poshepatik, biasanya oleh karena sumbatan akibat batu atau tumor, ataupun bisa terjadi karena sepsis. Ya, ini adalah tabel CTP, di mana kita menilai ada dua parameter, yaitu parameter klinis, yaitu hepatik encefalopati dan asites. Kemudian ada juga faktor-faktor biokimiawi, seperti kita menilai protombin time, serum albumin, dan total bilirubin. Nah, nilainya antara 5 sampai 15, di mana 5 sampai 6 ini adalah CTP kelas A, 7 sampai 9 ini kelas B, dan 10 sampai 15 adalah kelas C, di mana makin tinggi grade-nya, maka prognosisnya adalah makin buruk. Ya, pada MELD ini lebih sering digunakan dan dapat menilai resiko mortalitas dalam 3 bulan.
Juga selain MELT juga ada penilaian lain yaitu scoring MELT Na, di mana di sini adalah mempertimbangkan kadar natrium yang ada pada pasien. Ya. Di jurnal dikatakan bahwa CTP ini bisa lebih baik untuk estimasi mortalitas pada 30 hari untuk pasien-pasien dengan gangguan hepat, sedangkan MELT ini adalah untuk 3 bulan mortalitas, dan untuk MELT NA ini adalah mortalitas 1 tahun. Jadi perbedaannya di sini adalah pada waktu atau apa namanya periode mortalitas. Kalau kita CTP bisa menilai dalam 30 hari, untuk MELT ada 3 bulan, dan MELT NA ini adalah 1 tahun. Gitu. Iya. Bagaimana manajemen perioperatifnya? Kita bisa menangani faktor-faktor penyulitnya, misalnya malnutrisi, koagulopati, asites, dan lain-lain sebagainya. Untuk koreksi koagulopati dan trombositopenia, kita bisa menggunakan, apabila itu koagulopati ekstensi, kita berikan vitamin K 10 mg parenteral. Kemudian untuk koagulopati intrinsik, kita bisa berikan fast frozen plasma tiap 12 jam dengan dosis 10-15 mg per kilogram berat badan. Kemudian kita bisa juga memberikan infus kriopresipitat jika kadar fibrinogen kurang dari 75 mg per desiliter. Dan kita juga bisa memberikan transfusi trombosit bila trombosit kurang dari 50 mm kubik. Untuk asites kita bisa gunakan dengan parasintesis prabeda atau drainase laparotomi. Nah, apabila gangguan hepar ini disertai dengan gangguan fungsi ginjal dan elektrolit, ini bisa menyebabkan hepatorenal sindrom. Jadi ini kelainannya akan bisa menjadi lebih berat. Ya, bagaimana tata laksana anestesi? Kita bisa menggunakan anestesi regional, anestesi volatil, ataupun bisa menggunakan opioid. Untuk regional, kita gunakan biasanya pada gangguan pasien-pasien dengan gangguan hepar yang tingkat lanjut. Tapi kita harus menyesuaikan dosisnya dan memantau efek obat yang terjadi. Kontraindikasinya adalah pada kondisi koagulopati, di mana anestesi regional ini bisa menekan stres, peningkatan hormon steroid, dan katekolamin. Nah, untuk anestesi volatil, kita harus berhati-hati, kita harus menghindari halotan. Jadi, di mana halotan ini mempunyai efek aliran darah hepar yang turun, kemudian bisa mengganggu suplai oksigen dan menghasilkan trifluoroacetic acid TFA yang sangat tinggi. Bagaimana dengan isofluran dan desfluran? Kini menghasilkan TFA yang sedikit dan cefluoroforan sama sekali tidak menghasilkan TFA. Jadi untuk pasien-pasien dengan gangguan hepar ini kita bisa menggunakan cefluoroforan dengan aman. Nah, opioid dapat kita berikan, pilihannya adalah fentanyl karena tidak menurunkan aliran darah hepar dan oksigen. Hilang, Dok. Sebentar, mohon maaf. Semoga sini. Satu. Bisa ya? Tes satu. Kok ekonya?
Tes 1 2 cukup dengar masuk ya. Ya, mohon maaf ada gangguan teknis. Saya ulangi untuk apa ini? Ya, saya lanjutkan lagi. Mohon maaf, tadi ada gangguan. Ya, nah sampai di sini. Ya, jadi bagaimana tata laksana anestesi yang kita gunakan untuk regional kita dapat gunakan pada pasien-pasien dengan gangguan hepar yang tingkat lanjut. Kemudian kita harus menyesuaikan dosis dan kita harus juga memantau efek-efek obat yang mungkin terjadi. Untuk kontraindikasinya adalah koagulopati, di mana anestesi regional ini sangat bermanfaat untuk menekan stres, peningkatan hormon steroid, dan katekolamin. Untuk anestesi volatil sendiri, kita aman untuk menggunakan sevoflurane karena tidak menghasilkan trifluoroacetic acid atau TFA, sedangkan kita harus menghindari halotan, di mana halotan ini akan menyebabkan aliran darah hepar yang turun, menyebabkan gangguan suplai oksigen, dan juga TFA-nya yang dihasilkan ini ada tinggi. Ya. Untuk isofuran dan desfuran, TFA sedikit dihasilkan untuk itu. Dan untuk opioid, kita bisa menggunakan fentanyl, di mana dia tidak menurunkan aliran darah hepar dan oksigen. Hindari opioid masa kerja panjang pada sirosis. Untuk induksi kita bisa menggunakan propofol ditambah dengan fentanyl. Ya, bagaimana dengan gangguan ginjal? Kita harus menyesuaikan status fungsi ginjal preoperasi, di mana laju filtrasi glomerulus ini diukur berdasarkan kreatinin darah. Ini yang biasa kita lakukan. Ya, jadi produksi dan metabolisme kreatinin di dalam darah ini relatif konstan, di mana konsentrasi kreatinin serum pada pria adalah 0,8 sampai 1,3 mililiter per desiliter, dan pada wanita adalah 0,6 sampai 1 miligram per desiliter. Peningkatan 2 kali serum kreatinin, ini jadi laju filtrasi glomerulus ini akan turun sebesar 50%. Pada peningkatan usia, GFR akan turun 5% per dekade setelah usia 20 tahun. Jadi ini adalah satu proses yang fisiologis di mana GFR ini akan turun 5% setiap dekade peningkatan usia pada usia setelah 20 tahun. Ya. Blood urea neutrogen ini adalah sangat penting di mana ini menunjukkan katabolisme protein dan GFR, di mana konsentrasi pun yang normal adalah 10 sampai 20 mg per desiliter. Di bawah ini adalah rumus untuk clearance kreatinin, di mana kita bisa menghitungkan dengan 140 dikurangi umur kali berat badan dibagi 72 kali kreatinin plasma. Ya, pada wanita kita kalikan 0,85 untuk mengkompensasi massa otot yang lebih kecil. Nah, ini adalah tabel di mana pengelompokan pasien berdasarkan fungsi glomerulus, di mana normal ini adalah clearance kreatininnya adalah 100 sampai 120 ml per menit, di mana pada gagal ginjal ini adalah kurang dari 25, dan pada penyakit ginjal tahap akhir adalah 10
mililiter per menit. Dan di grafik yang sebelah kanan adalah hubungan antara konsentrasi kreatinin dengan serum dengan kecepatan filtrasi glomerulus, di mana apabila kecepatan filtrasi glomerulusnya ini adalah tinggi, misalnya 120 mililiter per menit, maka serum kreatininnya juga akan menunjukkan angka yang rendah. Makin lambat kecepatan filtrasinya, maka serum kreatininnya ini akan lebih tinggi, seperti itu. Nah, banyak sekali manifestasi klinis gagal ginjal, seperti terlihat dari tabel, di mana bisa menyebabkan gangguan pada metabolik, hematologi, kardiovaskuler, pulmonal, baik endokrin dan gastrointestinal, serta gangguan-gangguan neurologis pada pasien dengan gagal ginjal. Nah, jadi pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal, kita harus menyesuaikan dosis obat, di mana sebagian besar obat anestesi ini adalah diekskresi melalui ginjal. Anestesi volatil mendekati ideal karena eliminasi kurang tergantung pada ginjal. Jadi efek minimal terhadap aliran darah ginjal. Jadi relatif aman kita menggunakan obat-obat anestesi volatil pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal. Kita harus menghindari enfluran dan sevoflurane pada dengan aliran gas segar kurang dari 2 liter per menit pada prosedur operasi yang lama. Oleh karena ini menyebabkan potensi terjadinya akumulasi dari Florida. Pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal, untuk induksi anestesi kita bisa menggunakan tiopental atau propofol, bisa juga etomidat, lidokain, bisa esmolol. Untuk pelumpuh otot kita bisa menggunakan succinylcholin, procuronium, atrakurium maupun mifepristone. Sedangkan rumatan, pilihannya adalah isoflurane. Juga kita bisa menggunakan desfuran, bisa menggunakan N2O jika HB lebih dari 7 gram per desiliter. Kemudian kita bisa menggunakan fentanyl atau rimefentanyl, sufentanyl, dan morfin. Kita harus menghindari petidin oleh karena kerjanya yang panjang, seperti itu. Untuk hepatorenal sindrom sendiri, ini merupakan kegagalan fungsi renal pada pasien gagal hepar akut ataupun sirosis. Hipotensi portal ini merupakan terjadinya vasodilatasi arteri sistemik oleh karena produksi nitrik oksid dan prostaglandin yang tinggi, yang akan menyebabkan hipoperfungsi renal dan aktivasi sistem renin angiotensin aldosteron, di mana vasokonstriksi renal ini akan terjadi dan juga terjadi penurunan dari laju filtrasi glomerulus. Ada dua tipe hepatorenal sindrom, tipe 1 dan tipe 2, di mana tipe 1 ini adalah kondisi yang akut, di mana gagal ginjal dengan serum kreatinin lebih dari 2,5 mg per desiliter dalam waktu kurang dari 2 minggu, dan akan bisa menyebabkan kerusakan organ yang multiple. Sedangkan tipe 2, ini adalah kompensasi akhir akibat sirosis, di mana terjadi penurunan fungsi ginjal yang bertahap, terjadi asites refaktor, dan di mana serum kreatinin naik hingga 1,5 sampai 2,5 miligram per desiliter. Nah, ini adalah beberapa jurnal atau beberapa penelitian yang dilakukan dalam hubungannya dengan anestesi pada pasien dengan gangguan hepar dan gangguan ginjal. Nah, pada anestesi in patient with liver disease, kita pada poin D ini direkomendasikan bahwa kita bisa menggunakan desfluran maupun sevofluran, ya, di mana ini lebih dipilih daripada kita menggunakan agen-agen halogenated yang lebih lama seperti enfluran maupun haloten, dan jangan digunakan untuk kasus-kasus pada pasien dengan gangguan hepar dan gangguan ginjal. Ini adalah penelitian di mana pasien-pasien ini pada pasien dengan penggunaan anestesi haloten dan isoflurane yang berulang.
Jadi pasien-pasien yang menerima agen inhalasi pada rentang waktu 14 hari sampai dengan 1 tahun berulang, di mana hasil penelitian ini adalah, jadi tidak ada efek yang diakibatkan oleh penggunaan kedua anestesi tersebut. Jadi aman untuk digunakan pada pasien-pasien dengan gangguan hepar maupun gangguan ginjal. Ya, jadi tidak ada efek samping atau tidak ada peningkatan dari parameter-parameter ginjal maupun renal kerusakannya seperti itu. Iya, ini juga jadi pada pasien-pasien dengan gangguan hepar, di mana dari kesimpulannya bahwa kita bisa menggunakan agen-agen inhalasi, tetapi kita harus berhati-hati apabila kita menggunakan haloten. Ya, jadi meskipun ini ada efek samping yang terjadi, tetapi efek samping dari obat-obat anestesi inhalasi ini selain halotan masih bisa ditoleransi oleh pasien-pasien dengan gangguan hepar dan gangguan ginjal. Ya. Juga pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal, dari penelitian oleh Nekar dan kawan-kawan dikatakan bahwa untuk penggunaan sevoflurane ini adalah tidak terjadi gangguan pada fungsi ginjal, kemudian justru bisa menjadi reconditioning untuk efek pada ginjal. Seperti untuk isoflurane sendiri juga mempunyai efek renoproteksi dan juga melindungi terjadinya tubular necrosis dan inflamasi. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dengan penggunaan sevoflurane pada bayi-bayi atau dengan bayi berat lahir rendah? Nah, kesimpulannya pada penelitian yang dilakukan oleh Nasing dan kawan-kawan, ini dikatakan bahwa low flow sevoflurane pada semi-close ini mempunyai efek yang tidak signifikan terhadap fungsi ginjal pada pasien-pasien dengan pada pasien-pasien bayi dengan low birth weight. Jadi pada bayi berat badan rendah ini, low flow sevoflurane semi-close tidak mempunyai efek yang signifikan terhadap fungsi ginjal seperti itu. Jadi aman digunakan pada pasien-pasien bayi dengan berat badan lahir rendah. Ya, menurut Rainer dan kawan-kawan, bagaimana respon ginjal terhadap desflurane dan isoflurane pada pasien-pasien dengan insufisiensi ginjal? Secara umum kesimpulannya adalah pada anestesi umum dengan desflurane atau isoflurane ini tidak menyebabkan keparahan yang tinggi, meningkatkan keparahan pada gangguan pasien-pasien dengan gangguan ginjal sebelumnya. Jadi aman digunakan baik itu desflurane maupun isoflurane seperti itu. Ya. Ini adalah penelitian oleh Kyoto, Fukusawa, dan Thomas Lee pada bagaimana penggunaan volatil anestesi pada acute kidney injury. Ya, jadi dikatakan bahwa pada 64 pasien dengan pada liver reseksi, sevoflurane ini secara signifikan menurunkan peningkatan postoperatif dari transaminase, kadar transaminase. Nah, jadi pada pasien-pasien dengan dalam hubungannya dengan proteksi ginjal pada 72 pasien yang dilakukan bypass arteri, reconditioning sevoflurane selama 10 menit ini tidak hanya secara bermakna menurunkan
peptik pada otak, tetapi juga dia signifikan mengurangi post operatif plasma sistain C konsentrasi. Jadi ini akan menyebabkan peningkatan apa namanya fungsi dari ginjal maupun fungsi jantung pada pasien-pasien dengan operasi jantung mayor seperti itu. Jadi ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Biota dan Thomas Lee. Jadi penggunaan sevoflurane ini sangat bermanfaat pada pasien-pasien dengan pada kondisi apa namanya pembedahan jantung seperti itu. Ya. Ya, bagaimana penggunaan sevoflurane maupun isoflurane pada operasi-operasi yang lama? Ya, jadi tidak ada pengaruhnya pasien-pasien yang pada pasien-pasien operasi lama yang menggunakan baik itu low flow sevoflurane atau high flow sevoflurane dan low flow isoflurane anestesi. Ya, jadi dia tidak memberikan pengaruh terhadap fungsi hepatorenal maupun fungsi daripada biomarker-biomarker yang ada di ginjal maupun di hepar. Jadi aman kita gunakan pada obat pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal dan hepar penggunaan sevoflurane maupun penggunaan isoflurane. Ya. Jadi pada pasien-pasien juga yang menderita gangguan hepar, menurut Rakes dan kawan-kawan bahwa isoflurane, sevoflurane maupun desflurane ini bisa dipertimbangkan atau aman digunakan pada pasien dengan gangguan hepar, meskipun dikatakan bahwa paling ideal adalah desflurane, tetapi bukan berarti bahwa satu-satunya yang bisa digunakan adalah desflurane. Isoflurane maupun sevoflurane bisa kita gunakan untuk pasien-pasien dengan gangguan hepar. Ya, untuk pasien-pasien dengan gangguan ginjal, penggunaan sevoflurane ini adalah penggunaan sevoflurane ini bisa berimplikasi pada kerusakan ginjal melalui toksisitas floret apabila kita gunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi, tetapi pada penggunaan sevoflurane pada penggunaan apa namanya yang operasi yang tidak terlalu lama dalam artian bahwa operasi yang penggunaannya itu apa namanya dalam jangka waktu yang tidak lama, maka sevoflurane ini bisa dikatakan aman pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal, ya. Jadi tetapi tadi dikatakan bahwa kita harus menghindari penggunaan sevoflurane ini pada low flow dengan aliran gas kurang dari 2 liter per menit oleh karena bisa menyebabkan terjadinya penumpukan fluorida yang merupakan toksik terhadap ginjal, apalagi apabila ginjal tersebut sudah mengalami gangguan, ya seperti itu. Ya, jadi ini juga dikatakan bahwa sevoflurane aman digunakan pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal dan itu merupakan salah satu pilihan pada obat-obat inhalasi halogenated seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan sevoflurane maupun dengan aman pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal juga, ya. Intinya adalah sama penggunaan sevoflurane pada pasien-pasien dengan kalau pada penelitian ini adalah pasien-pasien yang sehat diteliti
di mana di sini sevoflurane tidak menyebabkan peningkatan pada kreatinin dan kadar blood urea nitrogen pada pasien-pasien dengan yang sehat seperti itu. Jadi tidak ada pengaruh penggunaan sevoflurane terhadap kedua apa namanya parameter ini, baik kreatinin maupun blood urea nitrogen, aman digunakan pada pasien-pasien. Ya. Nah, kalau yang penelitian ini adalah menyoroti bagaimana pengaruh obat-obat anestesik terhadap apa namanya orang-orang yang bekerja di kamar operasi. Jadi diteliti bahwa memang ada pengaruh terhadap penggunaan apa namanya obat-obat anestesi inhalasi terutama pada pasien-pasien yang terutama pada apa namanya dokter-dokter atau yang bekerja di kamar operasi. Jadi utamanya setelah 20 tahun. Jadi harap berhati-hati pada tenaga kesehatan yang bekerja di lingkungan di dalam kamar operasi, apabila ini terpapar dalam waktu yang lama juga dia akan menyebabkan apa namanya peningkatan dari parameter-parameter ginjal maupun hepar seperti itu. Iya. Sebagai ringkasan, pemeriksaan perioperatif pada pasien dengan gangguan hepar dan ginjal sangat penting, di mana komplikasi intraoperasi berhubungan dengan pemilihan obat-obatan anestesi yang memiliki efek ke hepar maupun ke ginjal. Pada pasien-pasien dengan gangguan hepar, pilihannya adalah sevoflurane, sedangkan pada gangguan ginjal, pilihannya adalah isoflurane. Penggunaan peluruan isoflurane dan sevoflurane pada pasien-pasien yang berdekatan dalam rentang waktu 14 hari sampai 1 tahun relatif aman terhadap ya fungsi hepar dan ginjal pada pasien tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Himawan, refreshment-nya. Memang untuk beberapa kondisi, pilihan terbaik itu kalau ada lebih baik kita gunakan ya dok. Iya. Cuman kalau memang di kondisi darurat atau memang tidak ada, kita masih bisa tetap membius menggunakan yang lain dengan persiapan dan catatan tertentu pastinya ya. Sekali lagi terima kasih Dr. Himawan. Iya. Kemudian kami mengingatkan kembali akan ada lomba foto booth virtual. Link bisa didapatkan di kolom chat. Bagi yang ingin mengikuti bisa langsung mengupload mengunduh linknya dan mengupload foto. Kemenangan akan diumumkan di akhir acara. Baik, masuk ke pembicara kedua, Dr. Ibnu Sina Samdani, spesialis anestesi dengan judul anestesi inhalasi dan delirium pasca operasi. Untuk Dr. Ibnu Sina, sudah dapat. Oke. Terima kasih tadi, Chef. Oke. Terima kasih Dr. Ika atas kesempatannya. Ya. Pada kesempatan kali ini kita coba merefresh mengenai anestesi inhalasi dan delirium pasca operasi. Sudah kelihatan, Ji? Ini mungkin tadi sudah dijelaskan, sedikit dijelaskan oleh Dr. Himawan bahwa kita sebagai dokter anestesi tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya agen-agen inhalasi. Dan ada beberapa agen-agen inhalasi modern yang sering digunakan dan sekarang memang widely used, di mana-mana dipakai. Common use agent yang sering kita pakai antara lain adalah N2O, halotan, isofluran, sevofluran, dan desfluran. Walaupun kalau untuk di Indonesia sendiri tidak semuanya ada di semua tempat, tapi dan tidak semuanya tidak semua tempat besar juga akan menggunakan semua agent ini. Dan agen inhalasi ini sering sekali digunakan untuk saat kita akan melakukan induksi dan pemeliharaan saat durante operasi.
Agen inhalasi sendiri ada yang volatil anestetik, dia berbentuk liquid di dalam ruangan kamar. Untuk penggunaannya dia membutuhkan vaporizer dan dia akan menghasilkan amnesia dan immobility. Tetapi berbeda pada N2O karena dia secara normalnya adalah berbentuk gas, tidak perlu menggunakan vaporizer, selain menghasilkan amnesia dan immobility juga dia akan menghasilkan analgesia. Mungkin ini adalah tabel yang sering kita baca dari buku Morgan, di mana pada nitrous oxide ini dia tidak mempengaruhi pada kardiovaskuler, terutama Pak, tapi pada respiratory dia akan menurunkan volume tidal dan meningkatkan respiratory rate. Pada PaCO2 kalau saat resting dia tidak mempengaruhi, tapi saat aktivitas nitrous oxide akan meningkatkan aktivitas PaCO2. Sedangkan pada cerebral nitrous oxide akan meningkatkan aliran darah cerebral, meningkatkan tekanan intrakranial, meningkatkan metabolik pada cerebral, dan dia akan menurunkan kejadian kejang. Nitrous oxide juga akan meningkatkan non-pervasive blockade pada neuromuskularnya, dan pada renalnya nitrous oxide akan menurunkan aliran darah ginjal, aliran filtrasi dari glomerulus dan urine output. Sedangkan pada hepatic blood flow-nya, nitrous oxide akan menurunkan hepatic blood flow. Pada halotan, mungkin tidak semua saya baca, pada kardiovaskular dia akan menurunkan blood pressure, pada respiratory dia akan menurunkan tidal volume, kemudian pada cerebral blood flow, dia akan meningkatkan tekanan cerebral, meningkatkan blood flow-nya, meningkatkan metabolic rate pada menurunkan metabolic rate pada cerebral. Untuk isofluran sendiri, untuk isofluran, desfluran dan sevofluran sebetulnya hampir sama, terutama pada cerebral, di mana blood flow-nya tetap akan meningkat, tetap akan ada kejadian peningkatan intrakranial, tekanan intrakranial, dan sama-sama menurunkan metabolic rate dari cerebral. Selanjutnya adalah mengenai delirium atau postoperatif delirium. Tapi sebelum memasuki postoperatif delirium, setidaknya kita mengetahui apa sih delirium itu. Di sini saya mengambil suatu arti bahwa delirium adalah secara etiologi suatu sindrom non-spesifik yang digambarkan dengan gangguan dari kesadaran dan perhatian, termasuk di dalamnya ada persepsi, gangguan pola pikir, gangguan ingatan, dan bisa meningkat pada gangguan dari psikomotor hingga gangguan siklus tidur. Bagaimana dengan postoperatif delirium? Postoperatif delirium adalah suatu kejadian akut pada efek kognitif dan pada perhatian atau attention dari pasien, terutama fokusnya adalah setelah dilakukan tindakan operasi. Dia bisa muncul kapanpun bisa dalam rentang waktu perioperatif. Tapi paling sering muncul itu setelah pada fase-fase setelah operasi. 78%-nya ternyata adalah underdiagnose. Walaupun dari 40%-nya dari 40% kasus yang muncul adalah sering sudah dilakukan screening mengenai riwayat delirium. Postoperatif delirium juga dihubungkan dengan keadaan kognitif yang memburuk dan recovery-nya yang tidak bagus, kemudian peningkatan masa tinggal di rumah sakit, longer hospital stay. Masa rawat inap yang meningkat maka akan meningkatkan hospital cost. Kemudian menjadi satu faktor resiko terjadinya morbiditas, meningkatkan angka morbiditas. Tapi bisa di resiko-resiko yang muncul bisa diidentifikasi dengan bisa dikurangi dengan early identification, kemudian dengan assessment yang tepat dan treatment yang tepat. Bagaimana insidensi dari postoperatif delirium? Dari beberapa jurnal yang saya baca didapatkan
2,5-3% kejadiannya pada operasi general. 10-20%-nya adalah pada pasien-pasien dengan usia 60-70 tahun. Kemudian karena akan meningkat, jadi diperkirakan bahwa jumlah pasien dengan usia di atas 50 tahun itu akan meningkat, maka angka delirium sendiri akan meningkat. Postoperatif delirium untuk patogenesis dari postoperatif delirium ini sebetulnya multifaktorial, banyak faktor yang berpengaruh. Bisa melalui CNS-nya, perubahan CNS karena usia, atau kehilangan dari sel-sel di nervus, sel-sel nervus, penurunan dari cerebral blood flow, perubahan dari sistem neurotransmitter, di mana yang diduga adalah adanya penurunan dari aktivitas asetilkolin, penurunan dari aktivitas karbonik anhidrase, adanya hubungan dengan reseptor muskarinik dan reseptor serotonin. Kemudian diduga juga muncul akibat dari level abnormal dari endorfin, serotonin, dan neuropeptid. Pada gambaran EEG-nya muncul alpha rhythm, posterior alpha rhythm, dan slow wave activities, abnormal slow wave activity. Pada tabel ini menunjukkan bahwa sebab-sebab dari gangguan dari central nervous system pada pasca operasi, kalau dari penyebabnya dari metabolic encephalopathy bisa disebabkan akibat gangguan elektrolit, hipoglikemia, hiperglikemia, disfungsi renal, disfungsi endokrin, hipotermia, hipertermia, dan disfungsi hepatik. Sedangkan kalau dari gangguan dari neurologisnya bisa diakibatkan dari hipoksia, tekanan cerebral yang rendah, embolic atau thrombotic stroke, cerebral edem, hypertensive encephalopathy, infeksi, dan kejang. Ini yang tadi saya bilang bahwa postoperatif delirium ini multifaktorial, sehingga yang menyebabkan munculnya postoperatif delirium ini bisa disebabkan dari preoperatifnya, intraoperatifnya, dan postoperatifnya. Untuk preoperatif, beberapa faktor risiko yang bisa mempengaruhi adalah usia yang lebih dari 70 tahun, keadaan mentalnya, gangguan depresi, kemudian dari gender juga mempengaruhi, gangguan sensori, gangguan pendengaran, diabetes, hipertensi, hiperkolesterol, dan masih banyak lagi. Sedangkan dari intraoperasinya sendiri adalah tipe dari anestesi dan lama anestesinya, kemudian waktu dan tipe dari pembedahannya, komplikasi selama pembedahannya, adanya hipoksia, hipotensi, adanya mungkin reaksi obat, dan beberapa juga karena hemodinamik komplikasi dan kehilangan darah, ini juga akan mempengaruhi postoperatif delirium. Dengan dari postoperatifnya sendiri bisa karena gangguan dari serum atau nyeri yang luar biasa pada pasien, gangguan malnutrisi, pasien dalam kondisi dehidrasi, dan lain-lain. Beberapa obat yang diduga dia akan menginduksi delirium pasca operasi, di sini ada antikolinergik, atau kemudian antibiotik, golongan beta-laktamase, cefalosporin, fluoroquinolon, antikolinergik, ada atropin, oksibutinina, skopolamin, trisiklik antidepresif, dengan obatnya nortriptilin, trisiklik antipsikotik dengan fenotiazin, inhibitor selektif of serotonin, itu difenhidramin, anti-epileptic drug, desipramin, nortriptilin, amitriptilin, NSAID-nya ada indometasin, dan antihistaminiknya simetidin. Kemudian pada pasien-pasien yang menggunakan obat-obat anti-Parkinson, benztropin, difenhidramin, bipiridin, pasien yang menggunakan obat-obatan antipsikotik seperti klorpromazin,
tioridazin, clozapin, risperidon, atau memang ada riwayat penggunaan obat-obatan sedatif sebelumnya, benzodiazepin dan barbiturat. Kemudian diduga pada pasien-pasien yang menjalani pengobatan kardiak yang menggunakan digoxin, beta blocker, kalsium antagonis, antiaritmia, dan ACE inhibitor. Atau memang pasien yang mempunyai riwayat penggunaan opiat seperti meperidine dan fentanyl yang transdermal. Mungkin yang perlu kita ketahui juga adalah beberapa obat-obat yang diduga secara teoritis itu dia berikatan dengan reseptor muskarinik sehingga akan menginisi terjadinya postoperatif delirium. Mungkin yang patut kita waspadai adalah pada penggunaan volatil anestesi dengan desfluran, di mana dia akan mengenhance muskarinik 1 pada low konsentrasi dan mendepresi muskarinik 1 jika dengan higher dose, dengan dosis yang lebih tinggi. Atau pada halotan dia adalah dose dependently antagonis dari muskarinik 1 dan muskarinik 3. Isofluran ini dia bisa mengganggu dari muskarinik 3 tapi tidak dengan muskarinik 1. Kemudian sevofluran dia akan mendepresi fungsi dari muskarinik 1 dan muskarinik 3. Kemudian yang lain-lain juga sebetulnya banyak sekali obat-obatan anestesi yang kita gunakan yang bisa diduga memiliki hubungan dengan reseptor muskarinik dan bisa menyebabkan terjadinya postoperatif delirium. Bagaimana mendiagnosanya? Yang pertama didapatkan adanya gangguan kesadaran dengan penurunan dari fokus dan gangguan perhatian. Atau didapatkan adanya perubahan pada kognitif pasien. Gangguan ini muncul untuk postoperatif delirium ini, gangguan ini muncul pada periode waktu yang singkat. Biasanya cepat, sekitar 30 menit sampai 1 jam pasca operasi itu muncul. Dan dia bisa prolong hingga beberapa hari dan beberapa minggu. Bisa juga kemudian adanya riwayat bahwa sebelumnya memang pernah mengalami delirium atau akibat dari penggunaan obat tertentu sehingga menghasilkan muncul delirium. Ini adalah tabel mengenai perbedaan antara depresi, delirium, dan demensia, di mana kalau depresi itu munculnya minggu hingga bulan, fasenya masih dianggap cepat. Kalau delirium itu jam hingga ke hari akut, sedangkan demensia ini bulan hingga tahun. Ini fase lambat. Jadi durasinya kalau depresi biasanya durasinya pendek. Kalau ini bisa pendek, bisa panjang, dia variabel. Kalau demensia dia akan lifetime. Mood pasien dengan depression itu dia konsisten moodnya. Kalau delirium itu labil. Jadi awalnya dia tidak mengalami delirium, labil itu dalam artian dia awal-awal keadaan kondisi bagus, setengah jam kemudian berubah, bisa kemudian dia bagus lagi atau kemudian dia menjadi lebih jelek lagi. Sedangkan kalau pada demensia ini fluktuatif, jadi dengan fase yang lebih panjang. Jadi ketika dia jelek, jelek, ketika dia bagus, tapi seringnya adalah dalam kondisi yang tidak bagus. Pada depresi, untuk disabilitasnya itu diketahui, kemudian untuk delirium itu muncul suatu disabilitas baru yang sebelumnya tidak ada, kemudian muncul saat delirium. Kalau demensia ini bisa ditemukan adanya defisit neurologis. Untuk jawab ketika ditanya pada pasien depresi biasanya dia akan menjawab dengan tidak tahu, sedangkan kalau delirium itu biasanya dia tidak koheren atau tidak sama dengan apa yang ditanya dan apa yang dijawab itu tidak sama. Kemudian kalau demensia ini dia
merespon tetapi jawabannya tidak benar. Untuk progresinya, depresi itu biasanya sembuh dengan treatment. Sedangkan kalau delirium juga sembuh dengan treatment. Kalau demensianya, progresinya dia akan berjalan terus sampai pada fase akhirnya. Ini jadi kalau seperti yang tadi saya bilang bahwa postoperatif delirium ini multifaktorial. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana preoperatif risk assessment dan optimization-nya. Jadi pasca preoperatifnya kita assess sebaik-baiknya sehingga kita bisa menduga atau paling tidak kita berjaga-jaga apakah ada kemungkinan terjadinya delirium pasca operasi. Dengan assessment yang baik maka kita akan mereduksi resiko yang atau mengurangi resiko yang muncul. Terus mengetahui dan bagaimana caranya memanajemen dari ketika nanti delirium itu muncul, Pak. Dan di akhir adalah paling tidak kita tahu perawatan pasca operasinya akan diletakkan di mana, apakah pasien memang layak untuk ditaruh di ruangan biasa atau harus dilakukan perawatan di ruang intensif pasca delirium. Ini sama seperti tadi. Outcome-nya pada beberapa penelitian didapatkan bahwa delirium, sequel dari delirium ini bisa muncul atau bertahan hingga 6 bulan, meningkatkan resiko terjadinya penurunan kognitif di masa depan, dan ini meningkatkan resiko mortalitas 10-65%. Jelas pasien dengan delirium biasanya akan lebih lama perawat inapnya, sehingga kosnya juga akan lebih. Bagaimana cost of inhalation anestesia pada pasien pilihan dari obat-obatan anestesi apakah mempengaruhi terjadinya postoperatif delirium? Jadi ternyata dari report dari beberapa jurnal yang saya dapatkan itu tidak banyak. Ya, tidak banyak penelitian yang mengenai yang membandingkan antara agen volatil dan postoperatif delirium itu sendiri, karena selama ini yang paling banyak ditemukan adalah membandingkan antara agen inhalasi dengan postoperatif cognitive dysfunction. Nah itu tidak banyak studi yang membandingkan. Banyak studi lainnya itu yang membandingkan antara agen inhalasi dengan kemunculan dari postoperative cognition dysfunction. Tidak ada agen inhalasi yang superior, tidak ada satu agen inhalasi yang superior dibandingkan yang lainnya dalam kemunculan dari postoperative delirium, sehingga bisa saja terjadi walaupun menggunakan salah satu agen inhalasi yang terbaru atau yang lama, karena memang postoperatif delirium ini multifaktorial sekali. Nah, ini dari beberapa jurnal yang saya dapatkan, di mana dari Sakura Kinjo di sini menyatakan bahwa desfluran itu dihubungkan dengan angka kejadian dari postoperatif delirium yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan isofluran. Tapi di beberapa jurnal yang lainnya juga menyatakan bahwa di sini oleh Chen, desfluran dan sevofluran itu memiliki kemampuan yang sama. Jadi tidak berbeda bermakna dalam menghasilkan gangguan kognitif antara desfluran dan sevofluran. Ini penelitian ini pada pasien-pasien usia tua, sehingga kalau pada jurnal ini faktor yang lebih memperberat adalah bagaimana kondisi preoperasi dari pasien itu tersebut. Kemudian selanjutnya menurut Mahajan itu tidak didapatkan perbedaan yang bermakna antara isofluran dan sevofluran di perbaikan dari neurokognitif pada pasien-pasien yang menjalani ambulatori.
Hingga sama saja mau menggunakan isofluran atau sevofluran pada pasien-pasien dengan ambulatori, itu tidak ada gangguan neurokognitif yang bermakna. Sedangkan menurut Green, tidak ada statistik yang signifikan, atau penurunan kognitif yang signifikan secara statistik dibandingkan antara desfluran dan sevofluran pada pasien-pasien yang menjalani operasi urologi. Jadi, tapi ini terbatas pada pasien-pasien usia tua, wanita, dan operasi-operasi urologinya yang waktunya hanya 1 jam sampai 2 jam. Jadi kesimpulannya adalah faktor postoperatif faktor resiko dari postoperatif delirium dapat dikurangi dengan perhatian yang lebih terhadap faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan postoperatif delirium. Dengan adanya pemeriksaan preoperatif, tentu kita bisa mengintervensi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dibutuhkan pendekatan yang sistemik terhadap terutama pada pasien-pasien memang keadaan preoperatifnya sudah memiliki gangguan, terutama gangguan delirium, gangguan kesadaran, atau pada pasien-pasien dengan usia tua. Perlu identifikasi yang dini, assessment yang dini, dan manajemen yang lebih dini terhadap pasien-pasien yang akan menjalani operasi, sehingga akan meminimalisir resiko terjadinya postoperatif delirium. Tidak ada satu agen volatil yang superior yang bisa mengakibatkan postoperatif delirium. Tapi ini juga masih membutuhkan research yang lebih lanjut, karena memang research mengenai agen volatil dan postoperatif delirium ini masih sangat sedikit. Dikarenakan tadi saya di awal bilang bahwa hampir 70%-nya adalah underdiagnosed. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Ibnu. Ini menarik ya, karena kalau dilihat adalah penyebab delirium bisa dari segala macam obat injeksi kita maupun agen inhalasi kita. Jadi intinya adalah harusnya kita siap-siap aja kalau misalkan terjadi delirium. Berarti titik poinnya adalah nanti bagaimana kita tata laksana deliriumnya apabila memang terjadi. Terima kasih. Ini yang sekali lagi kami mengingatkan bahwa ada lomba foto virtual. Link ada di kolom chat. Kemudian sekali lagi terima kasih karena webinar pada siang hari ini dipersembahkan oleh Perdatin bekerja sama dengan PT Mercy Pharma Tirmaku Kusana. Ini dari Mercy, mungkin ada sedikit paparan mungkin Ibu Nancy. Ya, dokter udah masuk ke sesi presentasi produk dok atau bagaimana? Ya. Ya. Baik dok, kami dari PT Mercy Pharma akan mempresentasikan sedikit produk ISO dan SEVO ya dok. Ya, sebelumnya saya Nancy dari perwakilan PT Mercy Pharma mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ibnu, Dr. Himawan, Dr. Ika, dan seluruh partisipan yang telah hadir pada acara hari ini. Saya akan memaparkan sedikit mengenai produk isofluren dan sevofluren dari PT Mercy Pharma. Saat ini PT Mercy Pharma telah mengeluarkan produk inhalasi yaitu isofluren dan sevofluren. Isofluren digunakan untuk induksi dan pemeliharaan anestesi umum, menyebabkan relaksasi otot dan menurunkan sensitivitas terhadap nyeri. Isofluren PT Mercy Pharma dikemas dalam dua sediaan, yaitu 100 ml dan 250 ml. Kemudian ada inhalasi sevofluren 250 ml, bekerja menekan aktivitas dalam sistem saraf pusat yang menyebabkan hilangnya kesadaran. Obat ini digunakan untuk induksi anestesi umum pada dewasa dan anak-anak. Dikemas dalam botol 250 ml. Keunggulan dari produk isofluren dan sevofluren PT Mercy Pharma yaitu mempunyai efektivitas yang sama dengan originator yang telah dilakukan pengujian uji efektivitas, memiliki harga ekonomis dan
produksi melalui proses filtrasi 0,22 mikron. Dan isoflurane, sevoflurane PT Mercy Pharma yang beredar saat ini sudah memiliki nomor izin edar seperti yang tertera dan diproduksi dengan GMP sertifikat seperti yang tertera. Proses manufacturing dengan sterilisasi penyaringan atau filtrasi 0,22 mikron yang dapat membebaskan partikel dan bakteri. Dan saat ini PT Mercy Pharma merupakan perusahaan satu-satunya di Indonesia yang memproduksi isoflurane dan sevoflurane dengan proses penyaringan 0,22 mikron. Marketing dan sales dari perusahaan kami untuk sevoflurane dan isoflurane sudah merata di seluruh Indonesia. Kemudian kami juga PT Mercy Pharma membuka kesempatan bekerja sama jika ada permintaan atau kebutuhan alat vaporizer, sevoflurane dan isoflurane. Dan PT Mercy Pharma juga menjadi pemenang e-katalog untuk isoflurane 100 ml di seluruh Indonesia. Kemudian untuk isoflurane 250 ml menang di region 1 yaitu wilayah Jawa, Bali, dan Lampung. Kemudian untuk sevoflurane 250 ml, PT Mercy Pharma menang di region 4, 5, dan Papua meliputi wilayah Maluku, NTT, dan Papua. Isoflurane dan sevoflurane PT Mercy Pharma diproduksi dengan sertifikasi GMP dengan tagline Provide Fast Induction and Long Maintenance Effect dengan keunggulan efektivitas yang sama dengan originator, harga ekonomis, serta melalui filtrasi 0,22 mikron yang membebaskan dari partikel dan bakteri. Terima kasih. Demikian presentasi saya dari PT Mercy Pharma untuk produk isoflurane dan sevoflurane. Selanjutnya acara saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu Mercy. Iya, dokter. Amin. Baik, masuk ke tanya jawab. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Dr. Doso Sutiono. Syarat anestesi untuk Dr. Himawan. Dok, bagaimana desmuran untuk pasien dengan penyakit ginjal dan ya, untuk terima kasih Dr. Doso. Terima kasih Dr. Dersa atas pertanyaannya. Jadi seperti dikatakan di presentasi tadi bahwa untuk penggunaan desflurane ini aman pada pasien-pasien dengan pasien-pasien dengan gangguan hepar dan gangguan ginjal. Tetapi memang kelemahan desflurane ini adalah harganya yang cukup mahal dan juga dia membutuhkan vaporizer yang khusus seperti itu. Jadi ini merupakan yang menjadi kendala penggunaan desflurane. Tetapi memang dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan untuk pasien-pasien dengan gangguan ginjal untuk penggunaan isoflurane itu direkomendasikan. Sedangkan untuk pasien-pasien dengan gangguan hepar ini direkomendasikan penggunaan dengan sevoflurane seperti itu, dok. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dok. Yeah, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ini ya, yang alergi ya. Jadi memang sampai saat ini di jurnal-jurnal dikatakan bahwa penggunaan isoflurane maupun sevoflurane untuk alergi sangat jarang ditemukan. Ya, jadi sedikit sekali jurnal-jurnal yang menyatakan bahwa ada alergi terhadap penggunaan isoflurane maupun sevoflurane. Efek samping yang cukup sering ditemukan adalah mungkin mual, muntah, kemudian bisa menggigil, juga tekanan darah yang turun, serta mungkin terjadinya bradikardi ataupun takikardi terhadap penggunaan isoflurane maupun sevoflurane ini.
Untuk alergi, dari jurnal memang dikatakan mungkin ada, tetapi kok dari yang beberapa yang saya baca, yang saya sampaikan di presentasi yang tadi saya sampaikan, kok tidak menyebutkan adanya alergi terhadap ISO maupun sevoflurane. Demikian yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Himawan. Sudah cukup jelas nih, Dok. Kemudian ini karena waktu sudah habis, maka kita jawab kami dulu. Kemudian yang berikutnya adalah pengumuman pemenang untuk foto lomba foto booth virtual. Kita sudah dapat 10 pemenang. Akan saya bacakan sebentar lagi. Kemudian nanti para pemenang akan dihubungi oleh panitia. Yang pertama, Dr. Ari Faisal Majan, spesialis anestesi dari Rumah Sakit Panti Wiloso Citarum. Yang kedua, Dr. Denny Fauzi, spesialis anestesi dari Rumah Sakit Hermina Pandanaran. Kemudian yang ketiga, Dr. Dian Ayu Listiarini, spesialis anestesi dari Rumah Sakit Sultan Agung Semarang. Kemudian nomor empat, Dr. Dodi Kuncoro, spesialis anestesi dari Rumah Sakit Bayangkara. Yang kelima, Dr. Erwin Kresno Adi, spesialis anestesi dari Rumah Sakit Banyumanik 2. Keenam, Dr. Jenny Sarah Mandang, spesialis anestesi dari Rumah Sakit Logerjo. Yang ketujuh, Dr. Kiswono Basuki, spesialis anestesi dari Rumah Sakit Logerjo. Logerjo ada dua. Kemudian berikutnya, Dr. Sigit Pusdaryono, spesialis anestesi dari Rumah Sakit Tentara Bakti Wiratamtama. Nomor 9, Dr. Nufaisah, spesialis anestesi dari Rumah Sakit Umum Amino Gondo Hutomo Semarang. Yang ke-10, Dr. Mary Wianti, spesialis anestesi dari Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang. Selamat kepada para pemenang, nanti akan ada pemberitahuan berikutnya dari panitia. Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan untuk sponsor, kemudian para pembicara, para peserta dan segenap panitia atas terselenggaranya acara webinar siang hari ini. Lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dokter Ika, Dokter Himawan, Dokter Ibnu, terima kasih banyak, Dok. Ya. Ya. Sukses selalu. Sukses. Ya, sehat selalu, Dokter. Sampai ketemu di lain kesempatan, Mbak. Ya, izin pamit ya, Dok. Terima kasih. Silakan, makasih. Terima kasih. Kita harus cari tahu.